bercakap tentang bubur lambuk. Kita ada seorang rakan host yang dah bersedia sebenarnya. Sibuk pagi-pagi, yeah. Bubur lambuk, masak. Berbaju kurung, masak bubur lambuk dekat Masjid Az-Zubair Ibnul Awam di Ceras. Jadi yeah. Kita bersama dengan Fariha On, masak bubur lambuk. Fariha. Ui. Fariha pengantin baru kita memotong sampai lupa kita kat sini sebenarnya. Ha, galit dia. Ha, galit dia. Ha, nampak. Cari siapa pula tu agaknya tu? Ha, Fariha. Ini orang panggil station potong bahan. Kalau saya Aziz, saya rasa saya ada dekat bahagian ni. Dekat bahagian Fariha. Awak suka memotong? Saya suka memotonglah. Tapi saya juga suka memakan. Fariha dah ready belum? Siap buka sarung tangan. Takkan dah stop Fariha. Saya bersama dengan ahli Korea di sinilah AJK yang turut membantu untuk bersama-sama untuk menyediakan juadah bubur lambuk. Di sebelah sini ni team A team A. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak nama team A. Kita boleh team B pula, team B. Assalamualaikum. Nampak tak di team A, team B. Ini sebenarnya menggotong royok, kita panggil rewang lah. Kemudian kena bangun cepat-cepat sikit. Kita nak bergerak. Ini sebab kita nampak bagaimana kerjasama mereka lakukan bersama-sama ni untuk menyediakan bahan-bahan mentah bubur lambuk ni. Kita nampak sikit. Okey, bergerak kita di sini. Tadi Farah bersama dengan tukang masak ni katanya ini antara aktiviti yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ni, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Jadi boleh dapatkan bubur lambuk di sini. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita nak berkenalan dengan tukang masak ni. Namanya Cik Abdul Wahid bin Chin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini regunya, regu-regunya siapa nama? Syarin Syukur. Dia bersyukur ya. Kita sentiasa bersyukur. Kami pun bersyukur hari ini. Ada di Masjid Az-Zubair ni. Okey. Tadi kita nampak dah satu periuk besar telah masak. Itu jam berapa tu tadi? Lepas subuh. Alhamdulillah. Lepas subuh kita pun dah ready ya. Dia memang tiap-tiap tahun macam ni. Tiap-tiap tahun kita akan buat macam ni. Masjid Az-Zubair ni setiap tahun tak pernah miss. Mesti untuk asnaf, untuk rakyat di sini lah. Maksudnya. Kita tahu banyak tempat, banyak masjid. Kalau bulan Ramadan je buat bubur lambuk. Kan? Itu kira menu wajiblah kalau bulan Ramadan ni. Kalau di Masjid Az-Zubair ni kan. Apa keunikan, apa yang istimewanya bubur lambuk Tuan Tuan Wahid dan juga Haji Syukur ni? Dia bubur lambuk ni dia mana-mana pun sama aja. Tapi resepi dia lain-lain. Macam Kampung Baru contoh kan. Dia memang dah terkenal lah. Kalau kita pergi sana, kita masak pun orang pergi juga. Sebab bubur lambuk ni pemberian yang ikhlas daripada masjid untuk semua apa asnaf ataupun rakyat-rakyat di sini kan. Jadi tak ada masalah lah. Rasa dia memang lain-lain. Itu saja. Okey, hari ini, yang ni boleh tengok sikit. Dia dah masuk beras. Dia berapa ni, berapa kilogram? 10 kilo beras. Okey, bahan-bahan ni apa yang nak masukkan ni? Bahan dia ada daging, ada empat beradik, ada bawang putih, ada berbagai-bagai lagi lah yang kita nak boleh sebut. Kalau kita buat banyak-banyak ni dia sedap sikit rasa dia. Kita pun boleh buat cincai tapi memang tak sedap lah. Okey, nak masak bubur lambuk ni, apa yang betul-betul kena jaga? Kena jaga api. Nombor satu api. Kalau api kecil sangat pun tak boleh. Lebih sangat pun tak boleh. Lepas tu kena jaga air pula. Air kalau kita bubur lebih, dia lembek sangat. Dia tak sedap. Kena pengalaman. Pengalaman buat bubur lambuk berapa tahun dah? Lebih kurang 15 tahun dah. 15 tahun. Okey. Kita nak tahu, ini antara keunikan nak bubur lambuk di Masjid Az-Zubair. Kita nak tanya juga, imam satu kita ni muda. Umur berapa ni? Biasanya tu, imam. Umur saya 31 tahun. Dan insyaAllah. Berapa tahun dah jadi imam satu kat sini? Saya berkhidmat di Masjid Az-Zubair Ibn Awam ni sebanyak selama 4 tahun insyaAllah. Kita nak tanya Pak Imam ni, untuk aktiviti bubur lambuk ni berapa kekerapan dia? Kalau bulan Ramadan je macam mana? Ya, pada bulan Ramadan, pada tahun lepas, pada tahun sebelum-sebelum ni kita mengadakan setiap hari masakkan bubur lambuk untuk diedarkan kepada jemaah. Tetapi pada tahun-tahun sebelum ni, berkenaan dengan bubur lambuk ni, sebelum ni kita tidak ada juadah berbuka puasa. Tapi apabila tahun ini kita mengadakan juadah berbuka puasa, jadi kita kurangkan sikit dana tu kita alihkan kepada berbuka puasa. Dan untuk bubur lambuk pada tahun ini kita menyediakan kita akan masak 3 kali seminggu.
tiga kali seminggu. Jadi bagaimana dengan respon orang ramai kat sini kan yang datang? Bagaimana? Sama kerjasama jugalah. Kita tengok hari ini ramai kat Gotong Royong ni. Alhamdulillah, Jemaah Masjid Az-Zubair memberi kerjasama yang baik kepada Masjid Az-Zubair Ibn Awam. Kalau kita lihat suasana sekarang ni, begitu ramai anak karya yang turun dan membantu Masjid Az-Zubair Ibn Awam dalam menyediakan bubur lambuk ni. Okey, kalau misalnya kata yang mungkin bubur lambuk ni pukul berapa dah boleh ambil? Kalau depa tengok ni, ui, nak rasa lah. Nak rasa air tangan ni lah. Regu ni, regu hebat. Okey, untuk makluman anak karya Masjid Az-Zubair Ibn Awam dan semua masyarakat di Malaysia, Masjid Az-Zubair menyediakan bubur lambuk ni selalunya dimasak waktu Zuhur dan berakhir pada waktu Asar. Dan selepas daripada solat Asar, maka semua anak karya beratur untuk mengambil bubur lambuk ni untuk dia. Okay. Jadi untuk tahun ni hanya hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin. Ni dah masuk air dah ni. Okey ya ni. Kena sampai sini ya. Dia punya bau. Hai. Puasa kita puasa sabar. Puasa. Kita. Okey, kita akan bersama dengan mereka sekali lagi. Dah tengok macam mana perkembangan bubur lambuk tu. Sip, baik kita puasa kan? Okey. Nanti kita jumpa lagi lah. Okay.